Yeah, today our topic is in the market. In the market means here we want to learn use English in where the situation or the context is in the market. To make you getting clearer about the topic, I will bring you a record of a voice or a conversation that takes place in the market. Let's listen together. Here is the text or the conversation, and you need to hear this one. Oh, look at those earrings, Maria. They're perfect for you. These red ones? I'm not sure. No, the yellow ones. Oh, these? Yellow isn't really a good color for me. Well, that necklace isn't bad. Which one? That blue one right there. How much is it? It's $42. That's expensive. Hey, let me get it for you. It's your birthday present. Happy birthday. Okay, itu barusan conversation yang terjadi di pasar gitu ya. Nah, bisa kalian baca atau simak tadi kan ya. Jadi mereka berdua membahas benda yang akan dibeli. Apa bendanya? Benda yang akan dibeli yaitu earrings. Nah, apa itu earrings? Earrings itu anting-anting gitu ya. Nah, karena anting-anting ini jumlahnya dua, kan beli anting itu mesti sepasang. Kecuali anting gaul ya, bisa beli setengah-setengah aja gitu ya. Nah, ini kita membicarakan beli anting yang umumnya terjadi di pasar gitu ya, kan mesti sepasang. Makanya earring itu pakai S, ada S-nya ujungnya gitu ya. Look at those earrings. Nah, those earrings. Apa itu those? Those itu adalah singkatan dari, ya bukan singkatan, bentuk lain dari that. Nah, gimana ya? Nulis. Oke. Jadi kalau that itu artinya itu, tetapi untuk benda yang jumlahnya tunggal. Kalau those itu untuk benda yang jumlahnya jamak. Nah, earrings ini kan jamak lebih dari satu, makanya pakai those, bukan lagi that, gitu ya. Kemudian these red ones. Nah, seperti yang kita tahu tadi bahwa earrings itu jumlahnya lebih dari satu, makanya di sini ones pakai s juga. Nah, this red ones. Nah, kalau this ini bentuk jamak dari these, gitu ya. This berubah menjadi this karena anting kan jumlahnya lebih dari satu tuh, makanya dia pakai this. Kemudian ones itu dari one. Nah, kalau di bahasa Indonesiain, one itu artinya yang, maksudnya kalimat ini yang merah begitu ya. I'm not sure gitu kan. No, the yellow ones. Bukan yang kuning gitu ya. Ones lagi ya. Oh, this. Yellow isn't really a good color for me. Oh, kuning itu bukan warna yang bagus untuk saya. Nggak cocok buat saya gitu. Well, that necklace isn't bad. Nah, kita lihat nih. Dibandingkan dengan necklace. Necklace itu apa? Necklace itu kalung. Kalau kalung kan bisa tuh beli satu aja, nggak perlu lebih dari satu belinya ya. Nah, kalau kalung
dia nggak pakai those. Seperti anting kan pakai those. Kalau kalung, necklace itu pakainya that. Karena jumlah kalau kalung itu kan dia persatuan jualnya. Gitu ya. Jumlahnya cuma satu. Which one? Nah, ini dia. Kenapa beda dengan once? Karena itu tadi. Karena menggantikan jumlah benda yang lebih dari satu. Jadi one sama once itu maksudnya itu yang kalau di bahasa Indonesia kan. Misalnya the red ones itu berarti yang merah. Kalau blue one berarti yang biru. Begitu ya. Seperti itu. Nah itu bisa kalian lihat perbedaannya. Kalau one ada S itu artinya untuk benda yang lebih dari satu atau jamak jumlahnya gitu ya. Nah kita lanjut seperti that one. How much is it? It's $42. That's expensive. Oke ya, ini pakai that lagi. Hey, let me get it for you. It's your birthday present. Happy birthday. Seperti itu. Nah, itulah yang bisa digunakan saat berada di pasar. Untuk ringkasnya, seperti ini. This, itu bisa ya dipahami. This itu untuk benda tunggal. This itu untuk benda jamak. Kemudian that itu untuk tunggal. Those itu untuk benda jamak. One itu untuk benda yang tunggal. Once itu untuk benda yang jamak. Ingat sekali lagi, untuk one itu bukan artinya satu, tapi one di sini maksudnya adalah yang. Misalnya red one, yang merah. Blue one, yang kuning gitu ya. Kemudian juga ada tentang warna. Warna ini biar bisa membedakan benda satu dengan yang lainnya. Biasanya kan benda-benda di pasar itu warnanya bermacam-macam. Nah itu bisa kalian perlu kalian kuasai dulu nih untuk sebelum berbicara di pasar itu tahu warna-warna gitu ya. Warna itu nggak terbatas dengan merah, kuning, biru, tapi ada banyak warna yang lainnya di luar sana. Silakan kalian pelajari. Misalnya purple itu apa, kemudian brown, black itu apa, itu silakan dipelajari. Kemudian price itu harga kan ya. Tentunya kalau di pasar itu ada jual beli berkaitan dengan harga dan uang. Untuk itu sebelum kalian berbicara di pasar, silakan kuasai dulu tentang angka gitu ya. Membaca angka di bahasa Inggris itu kan berbeda dengan angka-angka di Indonesia seperti itu ya. Nah, silakan dipelajari angka mulai dari 1 sampai ribuan gitu ya. Atau jutaan gitu ya. Kalau di Indonesia harga kulkas itu misalnya jutaan gitu. Kalian harus bisa ngucapinnya. Oke, silakan itu dipelajari. Terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.